Hai hai hai, sahabat kelas 5. Kembali lagi bersama Guru Izar Channel dalam konten pembelajaran yang selalu setia menemani kamu untuk belajar dari rumah. Apa kabarnya hari ini? Semoga kamu selalu sehat walafiat dan yang paling terpenting adalah tetap semangat menjaga kesehatan dan tetap semangat belajar dari rumah. Pada kesempatan ini, mari kita kembali belajar matematika 4 tentang bangun ruang. Dan kita akan mendalami materi tentang jaring-jaring kubus. Bagaimana adik-adik? Sudah siap belajar matematika 4 tentang bangun ruang hari ini? Jaring-jaring kubus. Kubus memiliki 6 sisi yang berbentuk persegi. Cara membuat jaring-jaring kubus yaitu dengan membuka kubus pada rusuk-rusuknya, seperti gambar berikut ini. Ini adalah bentuk sebuah kubus. Kemudian, setiap rusuknya kita buka. Maka akan terbentuk menjadi jaring-jaring kubus. Nah, sekarang tugas kalian adalah gambarlah semua jaring-jaring kubus berikut ini di buku gambarmu. Kemudian tentukan gambar yang merupakan jaring-jaring kubus. Jika bisa dibentuk menjadi sebuah kubus, maka gambar tersebut kamu boleh warnai dengan warna yang kamu suka. Kemudian hasilnya foto dan unggah ke link yang sudah disiapkan. Selamat belajar dari rumah dan tetap semangat menjaga kesehatan.